Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Untuk peserta vaksinasi gimana nih dok, yang untuk rezeki tahun ini? Ya, sekarang kita lagi agak berbeda ya. Jadi sedang ada gebiar hadiah akhir tahun yang melaksanakan vaksinasi di tanggal 22 mulai kemarin sampai tanggal 31. Bedanya di mana? Nanti setiap NIK yang didaftarkan untuk vaksinasi di periode tanggal yang tadi saya sebutkan itu akan diundi. Jadi nanti data PIKER yang mereka sudah masuk akan diundi berdasarkan kecamatan. Kalau khususnya untuk Polrestabes Palembang, kita punya 18 motor. Jadi satu kecamatan dapat satu motor. Untuk teknis pengundian misalnya nih dok, vaksinasi pertama di kecamatan lain, yang keduanya di lain? Pengundian itu akan dilaksanakan di tanggal 1 Januari pukul 10. Akan di live streaming di YouTube, nanti masyarakat bisa lihat langsung ya proses pengundiannya. Jadi benar-benar terbuka, tidak ada yang nepotisme dan segala macamnya, karena nanti NIK itu akan diacak by system. Kita bekerja sama dengan MDP, Universitas Multidata Palembang dan Kusuma Bangsa ya. Nah, di situ nanti mereka yang akan merekapnya itu adalah Kumbang, MDP. Nanti data itu kita olah, kemudian kita masukkan ke dalam suatu aplikasi, tinggal kita acak berdasarkan kecamatan. Jadi nanti kan NIK itu ada kecamatannya, 176 dan segala macamnya. Itu dia akan terpisah sendiri kalau dia masyarakatnya memang kecamatan IT1 ya IT1, kecamatannya dia IB1 ya IB1. Dosis dalam satu hari. Ada peningkatan dok ke masyarakat. Tapi kalau antusiasme, saya rasa setelah adanya motor ini itu jauh lebih tinggi ya, lebih banyak. Perbandingannya 2-2% sehari peningkatan. Masih yang serbu kampung tidak? Iya, sama Hunter ya, Hunter Polrestabes. Ya betul, itulah program kami dari Polrestabes. Jadi memang masyarakat sekarang itu sudah tidak bisa kita tunggu, tapi kita harus kejar ke lapangan. Karena mungkin kasihan dengan masyarakat yang menengah ke bawah, mereka yang untuk mengeluarkan ongkos 10.000 saja mereka susah gitu. Jadi ya tidak bisa disalahkan, itu memang kondisinya. Jadi untuk memudahkan masyarakat kita yang kesulitan untuk mengeluarkan ongkos menuju ke sentra vaksinasi, kita adakan Hunter itu, kita terjunkan ke lapangan. Tadi kan kalau dari kita tadi yang 68.74 untuk Palembang. Palembang sudah 80% lebih. 80% lebih. Iya, Palembang. Untuk kota Palembang. Itu yang dari 80% itu paling tinggi dari sini. Alhamdulillah. Dok, kalau boleh tahu nih, sudah sejauh ini vaksinasi yang sudah diterima Polrestabes Palembang berapa dosis? Luar biasa. Kalau terakhir beberapa hari yang lalu, saya udah lama sih ngecek lagi. Beberapa hari yang lalu sekitar 167.000 dosis lebih. Kayaknya sekarang udah lebih sih. Seluruh jenis vaksin? Sinopak, seluruh jenis vaksin. Pfizer juga ya? Iya, semuanya. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.